kenapa kita perlu pegang dengan mazhab? Apa kita perlu kena pegang dengan mazhab? Boleh tak kalau saya tak mau berpegang dengan mazhab? Okey. Yang pertama sekali kita kena faham Allah Taala kabur dalam Quran fasalu ahlazikri in kuntum la ta'lamun. Mungkin kena tanya kepada orang hak yang mempunyai pengetahuan sekiranya mungkin tidak tahu. Jadi kalau kita tidak tahu, kita tanya orang. Tanya orang tahu, tanya orang alim. Para alim ulama ni adalah warasatul anbiya, al-ulama warasatul anbiya. Para alim ulama adalah pewaris nabi. Jadi oleh kerana mereka yang lebih mengetahui maksud daripada Al-Quran dan hadis, maka kita ikut dia lah. Jadi berpegang kepada mazhab, maksud berpegang kepada mazhab ini sebenarnya adalah kita berpegang kepada Quran dan hadis mengikut kefahaman ulama muktabar. Tu maksud berpegang kepada mazhab. Jangan kita anggap berpegang kepada mazhab adalah kita berpegang kepada pandangan manusia, bukan. Berpegang kepada mazhab yang memberi maksud adalah kita berpegang kepada Al-Quran dan hadis menurut kefahaman ulama muktabar. Kerana dalam proses mengeluarkan hukum, dia tidak memadai Quran dan hadis sahaja. Bahkan kena ada pula cara untuk memahami Quran dan hadis. Sebab itulah kalau kita belajar usul fiqh, kita akan dapati ulama menyebut bahawasanya usul fiqh ni terdiri daripada tiga rukun. Usul fiqh adalah kaedah lagu mana cara untuk kita memahami Quran dan hadis. Yang pertamanya kata ulama adalah adillatul fiqhi ijmalan. Yang keduanya wa kaifiyatul istifadati minha. Yang ketiganya wahalul mustafid. Ini yang guna bahasa ilmiah lah sikit. Yang pertamanya adalah dalil fiqh secara umum. Dalil secara umum, secara ijmal. Lepas tu, semata-mata dalil belum lagi mencukupi. Semata-mata Quran dan hadis belum lagi mencukupi. Kita jangan ingat, kita jangan anggap orang tu ingat Quran, orang tu ingat hadis. Oh, dia mampu mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis semata-mata ingat. Tak. Jangan kita faham lagu tu. Jangan kita faham lagu tu. Bahkan dia kena, dia ada kaedah pula. Dia ada cara untuk mengeluarkan dalil daripada Al-Quran dan hadis. Wa kaifiyatul istifadati minha. Bagaimanakah cara untuk istifadah, untuk mengambil, untuk memahami Al-Quran dan hadis itu sendiri. Dia ada kaedah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu untuk memahami Quran dan hadis melainkan kena guna kaedah dia. Kaedah ni mesti melalui para alim ulama. Jadi kalau kita tidak mahu bermadhab, dibolehkan, tak ada masalah. Tapi dengan syarat kita sampai kepada mujtahid. Sebagaimana sampai kepada martabat Imam Syafi'i, Imam Malik, tak ada masalah. Tidak ada orang yang mewajibkan benda bermadhab. Tak ada orang yang mewajibkan bermadhab. Kalau sekiranya mung saat itu mampu memahami dalil dengan sendiri. Tapi takut hanya pada dakwaan sahaja. Pada dakwaan mesti kena ada cara untuk memahami Quran dan hadis. Baik. Jadi kalau kita tidak tahu, maka kita serah kepada orang yang tahu. Kalau kita tahu, dipersilakan, tak ada masalah, kita boleh berijtihad. Baik. Jadi kesimpulan kenapa kita perlu pegang kepada mazhab, kerana ulama-ulama mazhab adalah orang yang mempunyai keahlian, orang yang berautoriti di dalam memahami Quran dan hadis, dalam mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis. Wallahu a'lam.